Saat ini Tribun sedang berada di pinggir jalan lintas Sumatera, tepatnya di kawasan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang. Saat ini ada aktivitas banyak warga di pinggir jalan mengutipi makanan ringan yang bertebaran di jalan. Nah, jadi informasi yang diinfun oleh Tribun, makanan ringan ini bisa bertaburan di pinggir jalan lantaran truk pengangkut makanan ringan ada menyenggol batang pohon di pinggir jalan sehingga kardus-kardus yang ada di diangkut di truk tersebut berjatuhan. Nah, nih. Warga seperti ini pengendara singgah sebentar mengambili makanan yang bertaburan. Banyak, Bu? Ya. Iya, enggak. Enggak ya. Nah, banyak. Udah pecah ya, udah pecah. Ayam ya. Kenapa tadi rupanya, Bu? Banget sih, Bu, pulang belanja kok rame. Oh, gitu. Berangkat kok mana? Nah, seperti ini. Nyangkut. Informasi yang didapatkan inilah pohon yang menyenggol angkutan truk sehingga makanan ringan berjatuhan. Selain makanan yang menjadi rebutan, kardus-kardus juga ternyata jadi rebutan warga. Pak, kok bisa jatuh tadi, Pak? Kok bisa jatuh? Enggak tahu. Enggak tahu ya. Oh, ini dia motornya ya? Oh. Nah. Inilah truk pengangkut makanan ringan yang tersenggol pohon, selanjutnya bertebaran di pinggir jalan. Thank you.